Khamar itu kan tidak boleh diminum, itu haram sudah. Khamar. Itu khamar. Kalau dipukul enak kan? Enak sudah. Kamu saja saya pukul pakai ini toh. Tuh, udah on, Bang? Sudah. Kita bisik-bisik dia sudah. Iya. Ketok saja. Ketok saja. Udah, jangan ngomong kayak gitu lagi. Logat-logat seperti itu. Iya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, subuh. Asar, maghrib. Zuhur, asar, maghrib, isya ya. Jadi teman-teman, salam semua dari Sabang sampai Merauke ya. Dari Tanah Abang sampai Merauke. Ya. Kita lagi keranjingan pakai logat-logat Indonesia Timur, luar biasa buat teman-teman Indonesia Timur. Itu makanya kita mau cinta Indonesia. Cinta Indonesia. Cinta Indonesia. Ya. Kemarin Palembang. Wong Kito. Itu. Sekarang lari ke Indonesia Timur. Ya. Geser sedikit. Ya segitulah, Kak. Itu sudah. Oke. Kali ini gue akan review sebuah joran yang bisa dikatakan ini adalah joran UL ya, joran UL, ultralight, bukan udang lempar. Bukan udang lempar. Jadi joran ultralight ini terus terang, friend. Contoh. Nah, yang mana ini? Adalah Kaizen Kurosaki. Wow. Dan satu lagi Kaizen Saitama. Oh, nah, ini Pak orang Jepang semua tuh. Ini Saitama itu kakak tahu itu yang suka One Punch Man itu. Sekali pukul lawan mati sudah. Oh, sudah itu. Itu dia. Saitama. Oke, kita buka. Jadi ada dua varian joran dari Kaizen ini yang gua bilang terus terang aja ini UL paling keren dan bukan paling, maksudnya UL paling murah tapi keren. Tapi keren. Oh. Ya. Harga kisaran 150.000, Kak. Murah sekali kakak. Tidak salah kakak, coba lihat ini 150.000 seperti ini tuh. Ini. Coba ya teman-teman lihat ya. Kok gandeng. Lagi musim ultralight. Ya. Kaizen mengeluarkan sebuah joran yang bisa dikatakan ini sangat-sangat murah sekali, tapi desainnya mewah kong. Mewah. Asli. Dia berani harga sekitar 150.000 sampai dengan 180.000. Luar biasa ya. Luar biasa ya. Di bawah 200.000. Keren banget ya. Kalau dilihat dari penampakan busa Eva-nya, ini busa Eva yang bagus, keras ya, Aizen. Nah, ini kita lihat di reusipnya ini dibikin unik kong, seperti ini ya, desainnya mewah, mewah kali. Jap style. Mewah sekali. Nah ini Kaizen Kurosaki. Bahannya terbuat dari karbon, ya. Nah ini. Tuh, kalau gue lihat dari penampakan dia punya ring, dia menggunakan ring K series non Fuji kok. Oke. Okay. Series yang biasa, yang murah ya, yang non Fuji. Ya standar lah, pas. Masih lumayan tahan karat. Iya. Ya buat teman-teman yang mau belajar UL. Boleh kan? Referensi. Rekomen. Jadi di sini ada XUL dan UL. XUL-nya itu 2/6 lip, yang UL biasanya itu adalah 1/4. Nah, ini yang gua review ini adalah lens yang 1/4-nya nih. Kurosaki lens 1/4. Coba lihat. Harganya 150.000-an, Kong. Tuh. Coba. Tuh. Yang buat baru main UL main kodok-kodokan, ya rekomend deh. Boleh. Ya. Oke. Okay. Terus satu lagi. Harga Pego, Kong, dia udah karbon solid, Kong, topnya. Tuh. Ya, sudah karbon solid topnya ya. Luar biasa. Oh iya. Lu bisa lihat. Ada, jangan ditusuk-tusuk seperti itu. Karbon solid. Ih, kakak. Lentur sekali. Solid, kakak. Itu U. Namanya UL. Pantas dibilang U. Dia karbon solid. Tidak takut patah, tuh. Nah, kalau tidak karbon solid, saya takut tuh kayak gini. Iya, pasti. Begini-gini peletak. Apalagi 150. 150.000, tapi ini karbon solid. Oke. Saya berani 150.000 seperti ini. Buat teman-teman, ini UL murah. Rekomendasi. Nah, terus satu lagi, ini yang Kaizen Kurosaki. Kurosaki dan sekarang ini Kaizen One Punch Man, yaitu Saitama. Saitama itu adalah tokoh fiksi, ya, komik Jepang. Dia mampu mengalahkan lawannya hanya dengan satu pukulan. Satu kali pukulan. Nah, okay. Nah ini satu pukulan 150.000 buseng. Keangkat toman. Baby. Baby toman. Ntar dulu. Toman. Baby. Oke. Okay. Benar kakak. Benar kakak. Tapi besok kita coba main gabus pakai ini. Oke. Okay. Ya kita tarik gabus putih. Di mana? Ringan sekali. Bisa akad besar dia. Iya. Oke. Okay, oke. Okay. Kita lanjut lagi dengan logat Betawi. Iya.
Ya ini ya Kong, nih coba lu lihat Kong tuh, Kaizen Saitama ini warnanya, yang warnanya cakep, XUL-nya nih. Dia ganteng banget cakep, ya ini. Cakep. Ya. Nah. Cakep. XUL, line 2/6 live. Maklum lah. Ini tangan gua kotor dari kemarin gara-gara kesemprotin trap pinter. Cinta. Hah? Trinta pinter. Oke. Okay. Jadi R-nya ke Trinta gitu. Lainnya 1-8 gram Kong. Iya. Panjang? Enggak, panjangnya 198 cm. Sama ya. 662 standar UN. Iya, 662 198 cm. Nah, ini yang itemnya ya, yang Saitama. Bedanya sama Saitama sama itu ya. Bedanya dia 2. Kalau ini gue lepas gimana? Bah! Aduh, ampun. Oke. Okay. Tadi kita tadi pakai bahasa Betawi, sekarang kita pakai bahasa Arab. Haza. Ah, amin. Haza tuh ini. Oh, amin. Asal amin. Denger Arab tuh gue langsung pengen buru-buru ngambil air wudhu Kong. Aduh, lama-lama PA juga ya. Kurang sedikit maklum. Kalau Abang Baran pakai bahasa Bengkulu gimana ngomongnya coba? Kalau ya oke itu udah ada lah bahasa Bengkulu. Oke Kong, nih biasanya kalau karbon solid dengan karbon biasa, ya dia punya kalau karbon solid itu kan dia punya kekerasannya itu lebih apa lebih nggak kurang keras gitu biasa di atas 81 ya kan kurang kalo, lebih nah kalau yang karbon apa karbon biasa popok, oh, itu bisa di atas 91 ya nah di sini gue tes bener nggak berapa nilainya kakak Baron berapa kasih oh, berapa? Nilai kasih taruhan di sini berapa kalau nggak salah sekitar 80 loh. 80 kakak 80 ke atas kakak berapa 80 ke atas ke bawah. Apa ke bawah ke atas kita tuh bawah, oh ke atas 80 81 82 ya gitu sama kalau andai kata ini 90 bagaimana oh tidak pasti yakin kakak 90 di atas yakin kakak yakin. 90 di atas kakak. kasih salam. Kita deal tuh oke. Kita tes kekerasan toh kekerasan dari batnya dulu ini apa join dulu Kong sabar hati-hati jempol kau tusuk nanti tidak 88,5 ah sudah tapi di atas rata-rata 90 ini 88,5 ah coba sekali lagi kakak coba karbon holo itu 90 coba lihat kakak kita zero lagi oh. salah kakak oh. Ini sudah banyak sekali tusukan. Tidak ada menang berarti toh? Tuh, 88. Tuh, sudah. Kakak tadi berapa? 80. Kakak tadi berapa? 90. Tapi dapatnya? Beli minggu. Tidak ada. Tapi tadi dapatnya berapa? Tadi 88. Terus kakak berapa tadi? 90. Berarti kakak apa? 88 hasilnya. Kakak saya 80. Jadi gimana? Itu sudah. Oke. Okay. Kong Ibu, silakan. Mau yang besar atau yang kecil? Udah sini aja. Kok kasih pilih? Tidak. Ya, kok kasih pilih. Yang besar itu lebih tidak asem ya. Tidak ada air kakak. Kemarin. Tidak. Gua pilih yang paling pantat saja nih yang kasih seprit. Air. Jangan, biarin saja. Biar kasih seprit. Jangan kasih air. Nikmati kakak. Astagfirullahaladzim. Kakak saya ikut makan, coba kakak lihat. Kakak coba lihat deh. Kakak coba lihat. Gila air mulu. Ini kakak, kita dapat endorse dari Amerika. Lu kocok dulu. Jangan. Telat lu salah kodenya. Mantap kali ya kan beli bimbing bulu sama sprit dia mencret besok. Jangan dong. Kacau sudah. Oke, teman-teman semua, itu kesimpulan dari kami untuk Kaizen Saitama dan Kaizen Kurosaki. Panjang 198 cm, bahan terbuat dari karbon, tipnya karbon solid.
R-nya adalah K-Series non Fuji dengan harga 150 sampai dengan 180.000 rupiah. Ini terus terang adalah joran UL paling murah. Recommended lah, recommended ya. Recommended. Buat teman-teman yang pengen ngerasain sensasi ultralight, ya tanpa harus menguras kocek yang dalam. Betul. Udah gitu dia karbon solid, Kong. Betul. Ya, tadi udah dilihat bandingannya ya, Kong ya. Oke. Okay. Sip, keren banget. Keren. Sumpah. Cakep. Bang, di dapur mancing ada enggak? Ada. Cuman 6 biji. Iya, 6 biji cuman. Gua cuma dapat 6 biji. Oh, ya udah. Itu kalau mau beli ya kita bisa, ada di Tokped juga banyak ya. Teman-teman toko-toko lain juga banyak ya, yang masih tersedia di dapur mancing cuma tersedia 6 biji ya. 6 batang. 6 batang, kalau mau beli 6 batang juga enggak apa-apa. Ya. 7. Tapi ya terus terang kami sudah tidak di toko pancing lain, teman-teman lain bisa ya. Banyak, banyak. Jadi enggak harus ngebantu teman-teman. Oh, ini loh review daripada joran UL yang paling asli. Cuman bedanya cuma di sini aja ya. Ya merah, ya. Merah sama warna hitam. Oke, itu aja. Ya. Dari kita selamat pagi, Bu. Ayo, pagi, Bu. Oke. Begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam belimbing wulu. Ciao.